kali ini saya sudah bertemu dengan Bapak Ketua P3SI Kabupaten Ponorogo dengan Bapak Kasidin. Dengan Bapak Kasidin. Ya. Bapak Kasidin bisa menjelaskan lomba ini bergulir setiap event beberapa bulan atau beberapa tahun? Ya, bergulirnya itu beberapa bulan, tapi karena situasi pandemi sekarang ini, maka kita selenggarakan secara berkala saja. Kalau ada apa izin dari pemerintah. Pak, bisa dijelaskan mungkin kategori lomba yang dilombakan itu apa saja? Yang dilombakan itu ada 4 kategori. Kategori pertama itu kelas hanging. Hanging itu burung yang berumur sekitar 5 bulan ke bawah atau 4 bulan lebih ya. Terus kelas junior kandang setengah kandang, kandangan itu berkisaran umur 6 bulan sampai 9 bulan. Terus itu yang itu kedua ya, ketiga kelas dewasa junior. Jadi belum dewasa tapi masih dewasa junior. Itu tinggi kandangan sudah penuh, satu kandangan penuh, tapi teknik penilaiannya berbeda. Terus yang kelas yang terakhir adalah kelas dewasa senior. Nah, sekarang ini penyelenggaraan kali ini itu kebetulan ada bisa menciptakan guru yang terbaik di lomba ini. Itu guru 3 warna lebih. Jadi itu nilainya sudah ratusan juta. Terus saya perlu sajakan mengapa selalu kami mengatakan itu untuk mengubah ekonomi, Pak. Masalahnya apa? Tetangga kanan kiri kan bisa berjualan, ya you know, bisa berjualan langsung untuk para peserta. Ternyata warung-warungnya pada lari semua. Meningkatkan nilai burung itu sendiri, kalau nilainya sudah tinggi kan berarti harganya mahal. Nah, jadi untuk sedikit membantu ekonomi lah, karena ekonomi yang sekarang itu benar-benar lesu sekali. Pesertanya itu dari lokal Yogyakarta ataukah dari ada yang dari luar? Kalau ini adalah peserta dari Yogyakarta. Tapi juga ada mahasiswa itu datang dari luar Jogja, misalnya dari Solo, dari Gombong, Kebumen. Pak, harapan Bapak kedepannya dengan diadakannya lomba ini apa? Harapan saya ke depan, satu untuk menggugah para peternak yang sekarang ini tidak semakin reda tapi semakin bagus, karena melihat dari penghasilan burung-burung itu ternyata sudah dapat saya katakan meningkatkan ekonomi para peternak. Terus, jadi ya itu meningkatkan kesejahteraan bagi para peternak. Di samping itu para juri-juri itu kalau kehidupannya tergantung pada lomba-lomba. Jadi mudah-mudahan dengan adanya lomba ini kan semuanya menghasilkan juri, pakai ada 15 orang, kemudian para pedagang lebih dari 10 orang, 10 keluarga. Kemudian nanti di pan sepeda bisa masuk, pan snack bisa masuk. Itu merupakan sudah menyokong ekonomi lah luar biasa ini. Maka kami dari P3SI Ponorogo juga diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kita diberikan, sekarang ini diberikan fasilitas tempat, tapi baru akan dikerjakan. Seluas 2.000 meter untuk mengadakannya. Dikerjakan ya dari pemerintah kabupaten ini. Cukup sekian mewakili pastikinews.com.
pamit Pak, terima kasih Pak. Satu, tiga, tiga, tanda bunyi Mas. Yeah.